So, hi guys, welcome to my YouTube channel, Shark Video. So, aku hari ni, kat sini sebab itulah majlis perkahwinan aku. Tak belah lelaki dah. Sebab dia kahwin sendiri, right? Sebab dah 6 bulan ni aku berkahwin. Tapi belah aku tak buat lagi. So, ikutkan semua aku tengah barai. Tepat gila. Tapi baru lepas shooting outdoor. So, ni baru nak makan. So, kali ni kita ada pun pilihan istimewa bersama YouTuber. YouTuber jadah. So, YouTube dia akhir pasal, okay? Subscribe. So, topik. Tak ada topik. Oh, dia just santai je. Sebab aku dah lama tak jumpa brother handsome kita ni. Oh, by the way ni, lauk. Ini dia yang tinggal. Kau ada ayam goreng, ada sambal acan. Tapi sebab aku lapar, aku malah masuk alam, aku makan ni. So, topik untuk ni adalah kenduri kahwin, catering versus rewang. So, basically untuk majlis aku ni adalah rewang. Dan majlis Afifa Sturi adalah catering. So, just lebih santai lah. Apa yang best, makanan sedap ke, atau dia punya kira apa sistem or protokol, atau I don't know. Protokol eh? Okay. Pasal makan tu kita dengar dulu. Taki Kosuri share. Huuu, mana pas tu ke aku. Ni patut channel aku tu. Dia free-free je guna idea aku ni. Okay, first ada beza lah. Sebab majlis aku pakai catering. Lepas tu majlis sudah studio ni dia pakai penang-penang rewang. Dia rewang. Apa aku silap aku lupa. So bila rewang dia ada lah dia punya pro and cons dia. Contoh untuk zaman macam ni, kalau dia segi orang kata apa, practicality lebih kepada catering. Sebab tu catering sekarang ni banyak business dia. Sebab memang kebanyakan tempat pakai catering. Sebab rewang ni masyarakat zaman ni dah tak macam dulu. Masih ada yang macam dulu tapi tak banyak dapat lah. Paling obvious ni tengok kat Parit. Parit still rewang. Lepas tu mamat aku, mamat brother ni, dia orang Parit. Rewang kot. Tengok muka. So antara benda yang baik ni tentang catering dan rewang. Okay, catering ni first, kau just perlu duit. Lepas tu kebanyakan perkara tentang sesuatu makanan, pengurusan pemakanan daripada sebelum, sedang dan selepas tu orang tak boleh kira. Okay, biasa kita tengok. Okay, bro. Okay, terima kasih. Semoga pakai macam tu. Okay. Saya tak. Baik, rumah. Okay. Dari segi apa, catering ni, dia punya kelebihan utama dia practicality lah. Sebab, kalau kau pasal yang sekarang ni, zaman ni, benda paling penting saya ada masa tau. Kenapa masa? Sebab masa kita ni sangat limited. Banyak benda kita nak kena buat. Sangat banyak. Sebagai contoh aku tengok orang yang production video. Kenapa dia hire video editor? Sama juga macam orang yang ambil gambar kahwin, bisnes gambar kahwin ni. Kenapa dia hire photographer lain? Sebab apa? Masa. Jadi dia sub pada orang lain, dia terima kerja tu. Jadi dengan dia sub tu, masa jimat, kerja jalan. Sama macam catering ni, apa macam kahwin. Kita nak department makanan ni settle. Tak perlu nak fikir dari mula. Okay, pangau settle ayam. Lepas tu pokcik settle lauk-lauk kan. Tak nak macam tu. Sebab zaman ni boleh buat. Tapi dia mulakan kerjasama yang tinggi. Sebab kan zaman ni kita memang komitmen masing-masing tu tinggi. Jadi payah. So, practicality lah yang aku nak highlight. Sebelum, sedang, selepas aku dah tak perlu fikir. Sebab kau just keluar duit, settle. Tapi kalau kelemahan dia, kau set untuk 1,000 orang makan. Nanti kita sorong masa ni, jam buka, jam sambil buka. Oh, okay. Terima kasih. Tunggu lagi. Bero. So, bila kau set untuk 1,000 orang makan, itu yang kau dapat. Mungkin lebih, tapi lebih sikit orang. 1,100 boleh lah kalau kau pandai nego kan. 1,002. Tapi basically adalah itu yang kau buat. Tapi kalau kau buat catering,
kau beli-beli sebab bajet asal mungkin dalam 1,000 orang. Tapi kau beli campuran yang sama-sama orang yang pecah tu, dia ada sumbangan dia sendiri. Jadi boleh dapat dalam 1,500 ke 2,000. Okey. Okey. Okay. Yang baru eh? Yeah. Boleh dapat 1,500 ke 2,000 boleh dapat. Jadi itu maksud aku. Dia ada kelebihan ni. Dan satu lagi, bila rewang hubungan sama sendiri, macam tu lah benda yang yada-yada-yada family, you know, kan? Sebenarnya dua-dua benda ni tak ada masalah. Sebenarnya secara ultimate je lah conclusion dia, dua-dua ni tak ada yang salah, tak ada yang benar. Sebab benda-benda ni adalah pilihan. Kau rasa dalam keadaan family kau, dari keadaan sekitaran tempat tinggal kau, sesuai yang mana? Ketua atau rewang? Itu je. Kalau rasa macam rewang adalah sangat sangat berkesan, itu sekali lah. So itu lah kot pendapat aku. So kita pass balik kepada pemilik akaun YouTube eh, kan? Sungguh apa? Sungguh bernas, tuntas dan apa lagi? Berkarisma penyerangan. Semua dah retak tu. So aku rasa boleh kata 99% dia explain kan pro and con. So aku dah nak share berkenaan pengalaman aku dan apa, pemerhatian aku lah. Sebab aku kan duduk di kawasan yang masih lagi mengamalkan tradisi rewang. Okay. Pada-pada aku, rewang ni dia macam juga ada point and call. Tapi dari segi apa, hubungan sama family tu, tu dia yang paling bagus lah. Cuma bila untuk first time, selalu yang aku nampak untuk family kat sini, untuk anak yang pertama, memang dah sangat excited untuk apa, untuk buat rewang ni sebab pengalaman eh. Excited nak buat kenduri. But bila nak second, third, majority akan buat catering. Sebab dia orang dah malam fikir, dia bagi duit. Itu pun semualah. And kalau orang tanya aku, adakah catering tradisi rewang ni kalau sampai bila-bila, rupanya yes and no lah. Sebab even though kalau aku duduk ni kawasan ni, memang majoriti dia kata kampung parik-parik kan, ada certain tempat ni dah akan mengamalkan. Sebab majoriti generasi kedua dan ketiga keluar, so dalam ni tak ada tenaga yang untuk mewariskan ni lah tradisi ni. Dia nak ada orang tua kan. So memang dia orang buat rewang lah. So bila ya, ada setengah kampung yang buat ni, ini bagus lah. Setuju. But in term of pengalaman aku sendiri, so ni just ni lah, apa namanya, pengalaman jujur lah. So memang kalau cek catering, nanti lah terlama macam dia relax lah. Just sebelum tu dia legit lah, okay buat ni besok just kau tu lah kan. Macam aku sejak 2-3 hari ni, even masa mak aku sampai aja tak tidur sebab terlalu risau. Turun. Ya. Yeah. Alright. Roll. So. Roll. Sebab nak dapatkan apa, barang basah apa semua, memang kita kena pergi sendiri lah. Pagi pasal burung, keluar aku 2 pagi. Cuma tadi lah mak aku dapat tidur. Sebab selalu bila malam untuk ke mandi esok, tuan rumah dah kira tak payah boleh lepas tangan lah untuk yang belakang. Sebab belakang dah tukar masing-masing untuk masak. So kita just fokus untuk hari esok dan lain tabu lah. Okay, untuk bawah makanan, macam mana lah makan? Kau rasa? Makan ya, padu. Lepas tu, sebagai seorang yang bukan jati Johor dan tak selalu ke Johor, aku sedikit terkejut bila dengar wujudnya nasi jagung. No kan? Tapi memang cakap, wow, nasi jagung. Itu benda utama aku try lah. Sebab Mak Syarul ni cakap, benda ni benda yang macam apa, tradisi ya? Tradisi. Tak cukup dengan nasi jagung, ada mie jagung. Kau bayangkan mie jagung? Aku rasa apa lagi? Nasi meja dengan kursi tak jagung lah. Aku rasa kau semua benda buat jagung. Tukar nama atau paling jangan tak parik lah. Tak jagung. Tu ada satu kebaikannya.
Rewang ni dapatkan hubungan lah. Macam yelah, bila je kau nak jumpa pakcik-makcik kat kampung ni kan, so bila Rewang ni, dia akan bagikan setiap department lah. So macam aku just wariskan dengan arwah ayah aku, aku jaga handle bahagian apa, nasi. So nasi agung yang Azam makan selalunya aku akan masak. Wah, apa kau tak tolonglah. Perhatian sendiri masak baik. Eh tapi untuk majlis aku tak lah. Kita majlis Rewang sebelum ni, aku yang ke department tu. So dia akan ada department lah. Department depan ni tetamu, masak, basuh. So benda tu bagus lah. Dan at least dengan benda ni kau akan sosial lah, kau kenal lah muka-muka abang kau semua. Bersosial satu hal, satu hal lagi bila kau involve untuk menulis yang selalu, kau akan belajar untuk manage event. Secara tak rasa kau keluar jam tu, so kau nampak okay orang ni buat macam mana, macam mana. Lagi-lagi kau tengok siapa yang betul-betul lead dalam perjalanan sebuah majlis. Jadi kau tengok tindak tanda, kau tahu okay macam ni dia uruskan. Tu je, banyak bila kau tengok orang kau akan banyak belajar. Kau ada lagi cakap apa? Okay, aside from pendapat-pendapat yang bernas, tuntas serta mesra tadi tu kan, marilah kita sama-sama mengucapkan tahniah kepada saudara Syahrul kerana telah mendirikan rumah tangga dengan gadis idamannya. Idaman tau? Idaman. Cumanya macam tu lah. Cumanya aku nak ucapkan kepada Syahrul dengan Alia, semoga kekalan bahagia hingga akhir hayat. Tahun ni memang anak seorang aku rasa dua ni. Mesti confirm ya, confirm. Dia tunggu Uncle Azam dulu. Uncle Azam let dulu, tunggu Uncle Syahrul dulu. Let cuma jadinya aku harap korang kat bawah ni komen, ucap tanya, doa baik-baik. Semoga tahun ni kita semua akan mendapat peningkatan dan kebaikan darinya lah, insyaAllah. Okay, so Azam? Satu lagi aku rasa benda ni dah bukan berkaitan dia, dah berkaitan aku. Subscribe aku punya channel kan. Taki kau channel dia ni aku tengok dah 100 lebih, dekat 200 lebih aku rasa subscribe. Aku baru 30 lebih. 30 lebih kot tu muka dia, muka ni. Subscribe share bermeter. So by the way, Azam punya niche more to gadget lah. Aku tu memang dia aku lah. Dia aku fokus 3 lah. Aku macam vlog ada tapi tak selalu vlog, cuma automotive dengan gadget, itu je lah. Tu Bang Mosi pasal phone semua aku tengok YouTube dia. Aku biasa beli main beli je kata lah. Alright, tu terlalu dah jam lama sangat kan. So konklusi bagi aku adalah Rewang catering versus Rewang, dia dua-dua ada pro and cost. Mana yang baik atau mana yang tak, yang kurang, dua-dua ada, ada kekuatan dia, ada kekurangan. Itu bergantung pada faktor geopolitik. Itu geopolitik, nah, geografi gitu. Faktor demografi kau, lah. Geopolitik kau, kalau tempat kau yang kau duduk tu, mostly memang kau orang situ yang bekerja, yang berhijrah. Memang takkan kau nak, kau nak buat siapa, takkan kau nak handle seorang. Memang tak nak handle seorang kan. Tapi bila kat kawasan kampung ni, mostly orang kira dia punya apa, foundation kuat lah untuk dia punya apa, kira punca penjabatan adalah based on agriculture. So dia orang boleh kata flexible lah. Flexible pula, itu silah baru kan dalam kamus Dewan edisi ketujuh tu. Kau check flexible. So bila orang panggil okay Dewan, dia orang boleh datang lah. Compare dengan orang yang duduk urban, majoriti dia orang punya commitment beza. Ada yang kerja tahu, ada kerja shift, atau ada yang mungkin tu buat side hustle kan. Sebab kerja yang agriculture ni memang semua orang tahu dia berjadual, dan memang dah tahu dah waktu kerja ni, ni je, ni je. Kalau kau kerja korporat, bandar, kau kerja manager kedai buku, mungkin dia masa dia tu banyak sikit lah buat kerja-kerja lain. But in term of makanan ni terbaik lah. Terbaik. Baik. Jagung. Aku datang Johor, aku cari jagung. Sebab yang aku tahu salah satu yang apa, tukang masak ni dia memang buat kedai makan lah. Buat mie mandu memang sedap. Ada mie mandu? Kenapa masa ni? Eh tak, masa aku dia toke. Oh toke kedai. Ingatkan ada mie mandu tadi. Rugi tau kan. So aku rasa sahaja sahaja untuk video khas vlog collaboration untuk kali kedua, kali ni di Johor. Catering versus Rewang. Ya, yeah. So memang limitation lah. Tak tahu lepas ni bila lagi boleh jumpa Bro Azam ni. Ada je lagi. Ada je. Lepas ni Azam dah famous, dia mungkin lupa aku kan. Humble siap ada kita.
itu saja. Rasa video ni best, bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share dan yang paling penting apa Zam? Subscribe. Aku dulu, dia nanti. Aku dulu. Tugas yang betul guys. Jangan lupa komen kan. Okay. Kalau mungkin ada video pendapat ke apa boleh. Tu nanti ruang komen dan jangan lupa wish tanya kepada aku cik. Ha betul. Itu paling penting. Video ni tak wish tanya kau memang silap. Okay, itu saja. Okay. Assalamualaikum.